Sahabat DPMC yang terkasih, hari ini saya mendapatkan surat dari Google. Ini apa namanya untuk AdSense. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para subscriber, adik-adik, kakak-kakak, bapak ibu guru yang mengikuti channel DMC Sudarso. Karena berkat adik-adik, berkat kakak-kakak, berkat bapak ibu guru, DMC mencapai apa namanya, pertama itu sudah mencapai 1000 subscriber dan sekarang sudah mencapai 3900 subscriber. Saya sebagai admin mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari adik-adik, dari kakak, dari bapak ibu guru yang menggunakan materi-materi yang ada dalam DMC untuk pembelajaran. Saya yakin bahwa yang saya sampaikan adalah bentuk dari apa namanya sharing, berbagi ilmu kepada rekan-rekan, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, ya, baik dari yang tingkat SD, SMP, dan SMA dalam proses pembelajaran pendidikan agama Katolik. Memang channel DMC adalah channel yang isinya pertama-tama itu adalah soal kegiatan sekolah di Sekolah Yesudarso. Tetapi ya dengan pembelajaran online ini kemudian diisi dengan konten-konten media pembelajaran terutama agama Katolik. Saya harap bahwa channel ini dapat terus berkembang berkat dukungan dari adik-adik, kakak-kakak, dan bapak ibu guru sekalian. Nah sekarang lewat capaian ini saya mengucapkan terima kasih kepada sekali lagi kepada subscriber, kepada adik-adik ya SD, kakak-kakak yang SMP dan SMA dalam apa namanya mengikuti proses pembelajaran di DMC Yesudarso. Saya harap bahwa kita dapat berkembang bersama, terus dukung channel ini untuk semakin berkembang, semakin banyak yang terbantu atas apa konten-konten pembelajaran yang mencoba disajikan dalam DMC. DMC sangat terbuka sekali terhadap masukan-masukan, kritik-kritik yang mungkin bisa membantu kita dalam proses pembelajaran. Untuk konten-konten berikutnya, saya juga masih mengharapkan dari adik-adik, kakak-kakak, ya, bapak ibu guru untuk kira-kira konten apa yang bisa kita gunakan bersama supaya bisa membantu kita dalam proses pembelajaran kita. Ya, entah itu dalam pendidikan agama atau mungkin materi-materi yang lain yang mungkin bisa kita bahas bersama-sama. Nanti juga dalam perencanaan akan mungkin kita buat semacam tutorial bagi Bapak Ibu guru untuk apa namanya proses pembuatan program semester, program tahunan, dan mungkin nanti juga akan ada apa namanya konten-konten yang berisi tentang pembahasan soal-soal yang mungkin akan akan muncul saat UTS, saat penilaian harian berdasarkan materi-materi kita. Mungkin untuk semester kedua nanti saya harap saya masih membutuhkan masukan-masukan dari adik-adik, dari kakak-kakak, dari bapak ibu guru supaya kita dapat berkembang bersama-sama. Dan ini DMC sekarang sudah mendapatkan surat approval ya, untuk alamat begitu. Jadi ini isinya, katanya sih saya juga belum buka, ini katanya isinya PIN gitu. Jadi dialamatkan ke alamat saya supaya mungkin pihak Google ingin mengetahui sih kira-kira pengguna ini tinggal di daerah mana sesuai dengan apa yang tercatat. Nanti kita akan buka sama-sama kira-kira ini isinya apa. Jadi ini ditujukan kepada saya. Kebalik enggak ini? Jadi ini atas kerja keras kita semua. Terima kasih atas dukungan sekali lagi. Kita masih terus berjuang untuk sampai tahap kedua yaitu 10.000 subscriber. Mohon dukungan dari adik-adik ya, dari kakak-kakak yang SMP, yang SMA dan bapak ibu guru untuk memberikan masukan mengenai konten pembelajaran mungkin yang akan nanti bisa membantu kita bersama untuk bertumbuh. Oke, kita akan buka sama-sama
apa namanya, apa sih isinya ini? Ini judulnya Google AdSense gitu ya. Di sini di sisi sebelah sini isinya alamat yang ditujukan ke saya. Oke, kita akan buka sama-sama kira-kira apa isinya ya. Di sini ditulis remove site it first. Jadi kita remove dulu yang sebelah sini. Ya, sebelah sini kita sobek saja karena memang sudah ada sobekannya di sini. Kita akan lihat kira-kira ini isinya apa. Dan nanti mungkin katanya sih ini isinya apa namanya kode gitu ya, atau PIN. Tapi tidak tahu apakah ini betul PIN. Karena memang ini baru pertama kali saya mendapatkan ini. Jadi saya harap ini bisa nanti juga bisa menjadi pengalaman dari adik-adik, dari kakak-kakak, dari guru-guru untuk juga apa namanya bisa membangun channel supaya kita juga bisa berkembang bersama. Silakan kita bisa bertukar channel, kita saling mempromosikan channel kita masing-masing, dan kita bisa sekali lagi berkembang bersama-sama. Ini sudah saya sobek di sebelah sininya. Sebelah sininya sepertinya juga harus dirobek. Sebelah sini jadi sudah kanan kiri dirobek. Oke, aduh sobek nih. Semoga Semoga tidak merusak konten apa sih yang ada di dalamnya. Oke, ini semua sisinya sudah tinggal saya buka ya, kira-kira isinya apa ini. Oh iya. Betul, jadi isinya di sini apa namanya ada tulisannya nomor pengenal pribadi atau PIN Google AdSense. Jadi ini ada nomornya, kira-kira penampakannya seperti ini. Ini agak saya sensor sedikit ya supaya, nah kira-kira seperti ini penampakannya. Jadi kalau mungkin terbalik ya dari situ ya, mudah-mudahan nggak terbalik nanti hasilnya. Begitu. Jadi ini ada langkah-langkahnya untuk menginput kali ya. Jadi langkah pertama itu masukkan akun Google AdSense. Kemudian langkah kedua tekan setelan. Kemudian informasi akun, verifikasi alamat. Ya, masukkan langkah keempat, masukkan PIN yang sudah didapat ini. Nanti akan saya coba masukkan PIN ini, semoga juga bisa membantu dalam proses perkembangan channel di MCU Sudarso. Sekali lagi terima kasih kepada para subscriber yang para adik-adik ya, kakak-kakak yang tingkat SMP dan SMA yang telah menggunakan channel di MCU sebagai sarana pembelajaran. Saya harap bahwa kita semua sekali lagi dapat berkembang. Kita akan bangun channel, silakan kalau yang mau membangun channel baru, kita buat channel baru supaya kita semakin kaya terhadap konten-konten pembelajaran. Terutama di sini saya fokus terhadap pembelajaran agama Katolik. Karena channel ini pada dasarnya adalah channel yang dikembangkan dari dari sekolah. Jadi kegiatan-kegiatan sekolah di Sekolah Yosudarso Sudarso Metro, kemudian saya sebagai admin mencoba mengisinya dengan konten-konten pembelajaran yang saya yakin bahwa ini nanti bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk kita semua tidak terbatas untuk Sekolah Yosudarso Sudarso saja, tetapi untuk semua kalangan, semua sekolah, pelajar SD, SMP, dan SMA Katolik ya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk berbagi pengalaman ini, berbagi materi, dan sekali lagi kita bisa karena kita mau. Kita harus menjadi kreatif, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, yang menjadi bahasanya itu menjadi konten kreator. Jadi kita membuat konten yang nanti bisa berguna bagi teman-teman, bagi orang lain. Ya. Saya membangun channel ini jelas tujuan pertama adalah berbagi informasi. Jadi terutama dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi kegiatan sekolah di Sekolah Yosudarso Sudarso Metro bisa diakses di MC Yosudarso Sudarso. Di samping sekali lagi konten-konten pembelajaran yang juga bisa dipelajari.
bagi adik-adik yang berada di sekitar Lampung atau di luar Lampung, kalau ingin bersekolah, ya memilih sekolah, bisa memilih sekolah SMP atau SMA Yosudarso Metro yang ada di Lampung. Kalau mereka yang berada di apa namanya di luar kota, Yosudarso menyediakan atau ada fasilitas asrama. Di situ ada asrama-asrama yang dikelola oleh suster-suster Hati Kudus, suster-suster FSGM, dan juga asrama putra yang dikelola oleh Romo-Romo SCY. Silakan, very welcome untuk bergabung bersama Sekolah Yosudarso. Kita bisa berkembang bersama. Oke, sekali lagi terima kasih kepada subscriber, ya, kepada adik-adik, kepada kakak-kakak, bapak dan ibu guru yang telah mendukung channel DMC untuk terus berkembang. Saya masih minta bantuan dan support, ya, untuk mensupport channel ini dengan membagikan konten-konten, kemudian memberi masukan-masukan untuk materi-materi konten-konten yang nanti bisa kita pakai bersama. Sekali lagi terima kasih. Mari kita berkembang bersama bahwa kita bisa. Salam DMC. Lokoresa, love, compassion, readiness, and sacrifice. Bye-bye.